hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti hanya sekadar hiburan. Pupa kita siap sekarang. Tadi internet dah tengok live nah. Bawa tu slide lebih dah. Geng kemo geng, aku tawakal je ni ah. Tawakal je ni. Saya harap korang bantuan daripada korang semua dalam ni minta tolong sikit-sikit seorang. Harapan pada korang malam ni minta tolong sikit-sikit seorang. Tawakal je ni, saya tawakal je. Apa kita mulakan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tusik kulubana basa nurhabbana madani khurama inna kanta wahad. Ya Allah, kita akut mudah lawasan kami pada malam ini. Jadikanlah malam ini malam yang terbaik. Allah mengkhair rezeki kami. Ya Allah, kita aizam salam. Ya Rahman, Rahim, beri kuasa kesihatan, beri kekuatan ini juga. Rabbana ati ma'fudna safil akhwata sanam kini azabana. Wa sallallahu ala sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam wa geng, kemudian geng, bantu-bantu jari hati guys. Kita bayar, malam ni lokasi bayar guys. Saya dah 2 hari dekat kan 5 atau lebih dah ni. Eh, 600 lah. RM620 tak selaku. RM264 satu hari. 2 hari dah berapa? Hari ni last kat sini. Besok ada orang booking kat sini. Sebab tu saya datang kat sini. Ah, batu-batu sikit kan, batu-batu sikit yang mana ada. Sejuk ya Allah, sejuk amat. Bismillah. Ajak ni dah tak nak fikir dengan aku dah ke apa sekarang ni? Tak kena makan lah ni. Tadi basi, abang pun lapar nasi ni. Hormat. Lapar gila nasi, tak makan. Allah. Thank you Hud, semoga murah rezeki. Makan dulu kan dah, aku nak makan nasi, nasi basi. Aku lap. Nasi basi. Tu yang aku tahan dia ni. Dengan sejuk lagi, dengan lapar lagi. Aku bertolak kat sini pukul 6 sebab hujan lebat kan. Berapa tadi? Pukul 7. Pukul 7 kita bertolak tadi. Sampai sini pukul 9.30. Pukul 10. 10 sampai sini. Nasi, dua-dua basi. Jauh tu, itulah pasal. Jauh sangat, saya pun tentulah pasal geng. Korang bantu-bantulah, semangat-semangatlah sikit. Saya jauh tak ada masalah, nama pekerja. Tak ada kerja yang tak
Tak ada kerja yang tak risiko. Bismillahirrahmanirrahim. Go, gang. Come on, bantu jariah tiga. Let's go. Bantu-bantu jariah tiga sorang-sorang sikit. Semangat. Bantu-bantu jariah tiga sorang-sorang sikit. Okay, come on. Mr. Red Shot. Terima kasih, Mr. Red Shot. Ya Allah, takut mudah-mudahan lah ada rezeki malam ni. Amin. 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 Okay. Ya, 16 Permainan nak patung malam ni eh. Permainan nak patung. Starting lah nak patung tu. Jatuh-jatuh itu. Slow. Dah. Starting nak patung eh. Siapa main ni? Anak patung. Aruk main anak patung. Aduh, tukar pakaian dulu. Tukar pakaian, boleh. Okay guys, hari ni kita tak target banyak pun. Kita target 50 je. 50k macam biasa, lebih tu rezeki guys. Okay, lebih tu rezeki. Sekarang ni baru 2.21.9. So, minta tolong lah ni. Kita ada lagi 1 jam 37 minit. Korang ni bantu-bantu kita cukupkan jari hati. 2,000 jari hati. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jalan dulu lah separuh. Aku tunggu kat dalam. Siap cepat sikit. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang mana memberi sedikit sebanyak, yang mana bantu sikit-sikit seorang dalam ni. Thank you kerana memahami. Yang mana tak ada koin, jangan rasa kecewa, kerana insyaAllah akan ada rezeki korang. So guys, suasana pada malam ini agaklah luar biasa. Nampak? Kesejukan yang sangat ketara lah bagi saya. Malam ini sangat-sangat sejuk. Terima kasih. Semalam tak adalah sejuk macam ni. Tapi hari ni memang betul-betul dia bawa kabus yang tebal. So risiko tinggi pada malam ini. Saya masuk, saya tidak dapat melihat jalan yang terang kerana kabus yang sangat tebal. Nampak? Kabus yang sangat tebal. Saya harap-haraplah tidak sesat lah. Rupa-rupanya dekat sini geng, Gunung Emas ni, saya baru dapat tahu daripada tuan punya tanah. Dia kata dekat sini, nasib baiklah hari luck kita. Berapa ramai dah budak hilang yang tengah hiking kat sini. Kabus tebal guys, saya tak tahu saya boleh bertahan. Kamera kabur, bukan kamera kabur. Kabus. Nampak tengah kabus ni. Tengah kabus. Saya tak tahulah berapa lama saya boleh tahan dalam ni. Banyak hilang. Rupanya banyak hilang dekat sini. Okay. Kemogeng. Yang mana ada pokok kelapa boleh bantu pokok kelapa geng. Kita untuk lepas bayar lokasi je geng. Yang mana ada jari hati boleh satu-satu. Saya percaya ibu-ibu saya ni seorang yang baik-baik, yang memahami. So bantu-bantu guys. Kalau kita live awal tadi mungkin saya dah tak sakit kepala lah. Ni live lambat itu yang saya sakit kepala sikit tu. Terima kasih Farisha. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita akan mulakan permainan dahulu. Sebab sangat-sangat sejuk geng.
sangat-sangat sejuk. Terima kasih, guys. Ya Allah, sejuknya. Tak nampak apa ni, guys, sekarang ni. Macam mana yang satu apa pun tak dapat jalan ni, wai. Jalan pun tak nampak, kereta pun kabus tengok. Diorang pun tak nampak dekat belah sana. Kabus tebal ni, silap ambulan aku boleh sesat. Tak jumpa jalan keluar. Terima kasih yang mana support, yang mana membantu. Geng, tolong tap-tap bayar roh tu 2 million, guys. Tak, dia ke perkampungan, perkampungan perdalaman. Membuatkan diorang tidak mengharapkan tiang elektrik. Memang kalau korang tengok, memang satu pun tiada tiang elektrik. Diorang pakai generator. Sekarang yang tanya suhu berapa, guys, saya boleh bagi tahu. Sekarang suhu dia adalah 12 darjah Celsius. Okey. 12 darjah. Sorry. 12 darjah Celsius, betul. Sangat sejuk suhu dia sekarang. Suhu kesejukan. Semalam 17, tiba-tiba hari ni turun jadi 12 suhu. Semalam baru 17 ke 16 je semalam. Tak sejuk sangat. Saya boleh lagi rasa berpeluh. Tapi kali ni saya nak berjalan pegang stand, memang tangan jadi sejuk. Allahu Akbar. Minta air. Aku tak boleh hari. Cepat sikit. Geng, tolong share lagi, geng. Kita damaikan viewer supaya viewer tak ketinggalan. Supaya viewer tak ketinggalan. Kita perlukan 4,000 tontonan dan minta tolong semua masuk. Tolong tap layar 2 million. Dan saya minta korang semua dalam ni. Bantu tas yang mana ada. Are you ready semua? Kita explore lambat malam ni, tapi kita mulakan dengan permainan dahulu. Terima kasih Boy Gaming, thank you Red Shop. Cepat sikit. Apa tunggu? Aduk akan main permainan malam ni, geng. Saya dalam ni. Tolong tetap bayar 2 million, geng. Tetap bayar 2 million. Let's go. Wey, kabus tebal sangat ni. Ya Allah, daku selamatkanlah aku, ya Allah. Selamatkanlah aku daripada benda-benda yang tidak diinginkan. Fik, terima kasih Fik. Kabus tebal sangat ni, bos. Nak balik, nak masuk macam mana ni? Okey, suhu turun 11 darjah Celsius. Makin sejuk sebab dah pukul 1. Makin sejuk. Saya, geng, saya bagi tahu awal, saya buat setakat mampu, geng, Saya takut nanti sawan aku jadi keras lagi aku. Sebab dia dah, sebab sejuk dia ni sampai tulang ni. Sampai tulang. So aku buat sekap mampu je tau. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya ulang lagi sekali, saya ada lag apa-apa ke? Kalau ada lag, bagi tahu, guys. Kalau lag. Semalam saya, seumur hidup saya, saya explore tempat ini. Saya tidak pernah ikut jalan trek semalam. Namun saya telah dapat satu cerita yang baru. Trek yang kita masuk tempat orang sembahyang itu,
saya dah tanya dekat owner tanah, yang kita nampak orang semalam itu adalah bukan orang yang tengah sembahyang. Mereka telah tengah minta nombor ekor sebenarnya. Diorang buat minta nombor ekor. Diorang tengah apa, diorang kata, tahu tak bang, dia bukan orang kita lah, dia bukan bangsa kita. Pilak, ketaukah pilak? Tahu pilak? Saya baru dapat tahu. Tahu pilak? Onir tu cakap, kenapa tak bagi tahu dia semalam? And kenapa tak bagi tahu dia semalam? Dia boleh datang tolong. Sebab apa? Ni tanah dia, tak ada siapa yang boleh halang. Sebab awak bayar, dia cakap. Tapi saya pun tak nak gaduh, cakap saya kena maki. And saya cakap saya kena maki. Saya kena cakap dalam bahasa diorang, bahasa suluk begitu. Jadi saya dia tak apalah, keluarlah kan. Saya nak kejut pakcik pun, nak kejut uncle pun dah lewat. Jadi kata diorang bukan tersemayang pun. Mana ada orang semayang waktu-waktu macam ni. Pada malam Jumaat je diorang datang. Macam besok full lah. Besok full. Orang daripada luar, teoris datang untuk sewa tempat ini. Untuk datang, untuk berubat dan sebagainya. Jadi guys, hari ni lah hari terakhir saya lah. Hari terakhir saya berada dekat sini dan saya tidak ada lagi episod dekat sini. Mungkin tempat ini akan disewa lebih kurang satu minggu. Seminggu tempat disewa. Untung betul lah RM264 satu hari. Kau kira lah kali 7 hari dah berapa. Untung tak dekat situ? Bagi saya RM264 ni, bagi saya ini adalah harga normal, standard. Tapi kalau dekat Malaysia, bagi saya mahal lah. Sebelum ni pun saya bayar lebih mahal daripada ni. RM264 tu bagi saya biasa je. Dekat Indonesia lebih daripada RM200, RM1,000, RM2,000. Paling mahal saya pernah keluar duit dekat setiap paranormal lokasi satu jam RM1,500. Saya pernah bayar RM1,500 satu jam. Dekat Malaysia tempat yang paling mahal untuk saya explore adalah Museum Perang Pulau Pinang. Satu jam RM1,800. Satu jam di waktu malam. Okay, kabus dia ni, kabus yang bukan sebarang kabus. Kabus ini boleh menyesatkan kita di luar track. Jadi saya tidak boleh keluar daripada track ni. So saya minta korang tolong doakan saya semoga dipermudahkan urusan. Saya tanya korang guys, boleh bantu tak geng kita hari ni? Kita target 50,000 geng. Kita nak balik modal je untuk bayar lokasi guys. Boleh tak guys? Boleh cukup kali 50,000 tak agak-agak? Macam semalam kita target 50,000 je. Boleh bantu sorang-sorang sikit tak guys? Boleh lah. Ha? Yang mana tak ada koin, saya jangan keluar. Jangan rasa kecewa. Tolong tap layar doa daripada saya. Doa saya daripada jauh. So minta tolong sikit-sikit sorang mana ni, tolong share. Saya yakin pada anda. Saya yakin pada rezeki. Saya tahu viewer-viewer saya semua orang yang memahami. Jadi saya tak nak korang struggle. Saya tak nak korang pressure. Layan dalam keadaan happy. Kita akan mulakan permainan. Masuk. Kita akan mainkan permainan. Saya sepatutnya ayam hutan saya dah bawa. Ayam saya dah bawa letak dalam kereta. Sekarang ni ayam ni saya nak kena sembelih. Jadi ikutkan suasana ni macam tak sesuai kalau saya sembelih dalam keadaan kabus yang tebal. Saya takut nanti akan ada orang yang jadi korban. Saya takut nanti jangan jadi korban. So setuju tak kalau ayam ni kita pindah ke hari subscriber? Terima, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya seru dulu lah permulaan. A'udzu bikalimatillahi tammatim syarri ma khalaq wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullahalazim. Terkejut aku siut. Oh, ini permainan pakaian macam ni ya? Ha? Kau berani tak hari ni? Hah? Berani? Jujur. Berani tak? Berani. Bro, tengok suasana dulu. Kalau rasa tak yakin, cakap tak yakin. Tengok betul-betul. Yakin tak yakin?
Uish. Allah Akbar. Okey tak? Boleh lah, yakin lah. Ha? Boleh lah, yakin. Okey, masuk lu. Mana tempat nak petung? Oh, ni. Belah ni. Okey. Sana, sana, sini. Aruk yakin. Tengok betul-betul Aruk. Yakin tak yakin? Tak yakin pun dah. Tak yakin? Tak. Simple ya, abang. Abang tak paksa. Hmm? Tak apa, yakin. Terang. Geng, saya bagi tahu korang, bagi tahu. Adik saya ni seorang yang kurang upaya. Jadi kita pun tak boleh terlampau berharap dekat dia untuk perform. So sebenarnya kita tak boleh tinggal jauh daripada tempat ni sebenarnya. Tak boleh tinggal jauh. So kita takut nanti risiko yang sangat tinggi bagi orang yang tidak berfikiran normal macam kita. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aruk, Aruk. Ha? Tak. Mari sini. Sekejap sini. Sini dulu. Yakin tak yakin? Yakin. Pejam mata dulu. Tengok nafas. Relax, tenang. Tenang dulu. Yakin? Aku bunyi loceng ni. Bunyi kat bawah ni. Bunyi loceng ni. Kemogeng. Bantu-bantu pokok kelapa, guys. Bantu-bantu pokok kelapa, guys. Let's go. Bantu pokok kelapa, guys. Kita perlukan 4 pokok kelapa lagi. 4 pokok kelapa lagi. Let's go, guys. Come on. Bantu 4 pokok kelapa lagi. Come on. Yang ada jari hati, jari tangan, jari hati, boleh bantu jari hati lagi. 500 lagi nak cukup 2,000. InsyaAllah boleh. Yakin, eh? Okay. Okay, tarik nafas. Bos. Tengok sini. Abang buka sikit je. Kalau ada nampak apa-apa, Aruk hanya diam, jangan bercakap. Terus bagi hint tangan dekat mana. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Syaruhan binti Hanifah. Allahumma antas salam khadiyah hajati ghaibi siri. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma antas salam khadiyah hajati ghaibi siri. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang Maha mengetahui. Di sebalik penglihatan mempunyai 7 lapisan, maka terbukakanlah lapisan-lapisan yang Kau beri. Angin tiba-tiba kuat ni. Berapa? Jangan buka mata. Maka terbukakanlah lapisan-lapisan yang Kau izinkan dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kun fayakun, maka jadilah ia. Kun fayakun, maka jadilah ia. Ya Allah, ya Masya Allah, ya Alam, ya Yakun, ya Cahya. Wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahil karim wa bi kalimatillahit tammah lati yujawizunna baru wala fajr min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma yahruju fiha wa min syarri ma zara fil ardh wa min syarri ma yahruju minha wa min fitanil walli wan nahar wa min tawarikil layli wan nahar illa tariqa ya rukub khair ya rahman. Jangan buka mata. Panggil depan. Go. Slow.
Dilek, dengar satu loceng. Terima kasih bang. Apa-apa dengar, jangan tegur, jangan apa, jalan je sampai ke tempat destinasi. Ini nak patut kita main sini? Ha? Yakin tak, Ruk? Ha? Asap tebal lah. Asap tebal ni. Sini mana? Okay. Aku rasa tak sedap hati lah, Ruk. Saya aku cakap tak sedap hati lah. Satu suara pun tak bunyi lagi ni. Pelik ni malam ni. Dia bunyi sunyi je. Okey, saya bagi tahu awal-awal. Live ini adalah hiburan semata-mata. Tiada berkaitan dengan sang mati. Tiada berkaitan dengan agama, syirik ataupun pemujaan. Hanya sekadar konten untuk menghiburkan. Dan ini adalah peralatan-peralatan yang dikatakan barang entertainment. Apa saya akan dikatakan, patung, stanggi dan juga lilin akan digunakan sebagai satu permainan yang lain pada yang lain. Tak semua orang mampu boleh buat begini kerana ada caranya tersendiri. So kalau anda rasa serius, anda rasa tak elok untuk melihat, anda boleh quit dan keluar daripada tempat ni. Saya hanya sekadar berusaha untuk menghiburkan anda, untuk berikan hiburan pada anda. Tapi kalau anda serius, bukanlah tempat ini tempat yang sesuai bagi anda yang menonton. Kenapa stand ni jadi bangang? Letak ni jadi jatuh. Letak ni jadi jatuh. Tak stabil ke apa tanah ni? Okey. Faham? Korang faham guys? Faham? Tanah lembik kot. So, aku tahu dalam ni ramai yang tengah standby record untuk tengok Loy Ahmad buat benda syirik ataupun benda yang kurafat dan sebagainya. Tapi saya dah tak, saya kisah sebab apa? Saya dah bagi tahu awal-awal record perbualan saya. Saya cakap ini adalah hiburan semata-mata. Ini adalah orang kata hiburan untuk pada waktu malam bagi orang yang suka pada benda-benda misteri. Kalau korang tengok anak patung ini, anak patung bukan sebarang anak patung yang RM2 tau. Nanti saya tengah kumpul duit, saya akan beli patung Annabelle. Saya akan beli patung Annabelle, harga dia RM800. Nanti saya akan bawa korang besok kat kedai. Korang nak tengok tak? Patung Annabelle ni duduk dalam kotak. So, saya akan bawa korang besok, saya akan buat live dekat patung tu. Kedai ni dia memang khas cipta patung. Dia memang khas cipta patung-patung yang berkaitan dengan mistik. So, aku tengok harga RM800 Annabelle tu memang mahal sangat. Aku cakap nanti aku akan beli juga benda tu. So, ini anak patung tidaklah mahal. Cuma harga dia lebih kurang RM120 sahaja. Tidak mahal. Tapi rasalah juga. Dan patung ini juga telah di, faham maksud saya? Macam mana saya nak cakap, patung ini juga bukanlah patung biasa dan telah diberasapkan. Telah diasapkan. Telah dihidupkan. Telah di, orang katakan di, kalau bagi bab kata pepatah, dikadamkan. Lebih kurang macam tu. Ditanggas. Ya betul, pandai pun. Ditanggas. Patung ini bukan patung biasa, patung yang ditanggas. Okay, gemuk geng, batu pokok kelapa sikit-sikit sungai geng. Let's go, let's go, let's go.
Hei. Astaghfirullahaladzim. Jangan tegur, jangan tegur, jangan tegur. Terus, 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 terus. Terus, terus, terus. Bunyi loceng 3 kali, ya. Saya tak tahu ada. Eh, korang dah cek belum dekat dalam? Dah. Ada orang, tak ada orang? Tak ada orang? Tak ada. Memories. Geng, kemudian kita cukupkan pokok kelapa, geng. 95, geng. Tolong, guys. Dalami batu-batu sikit-sikit seorang, geng. Are you ready semua? Ramai tak sabar tinggal nak tengok ni. Saya akan tinggal larut dekat sini, guys. Saya akan tinggal larut dekat sini. Terima kasih memori. Yang mana ada jari hati boleh bantu jari hati, geng. Mohon pada anda bantu jari hati sikit-sikit seorang. Sikit lagi nak cukup 2K. Wahai bangsa jin bangsa yang berdiasi, ya beracun, ya narisamun, ya jinnatun, 44 penjuru alam kubukakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka terbukakanlah pintu, maka diberikan permainan satapan yang telah diberikan kepada kalian. Tidak aku buat perjanjian melalui jasad. Tidak aku membuat perjanjian melalui roh. Asalmu mani, asalku manikam. Hadir kepadaku, perlihatkan wahai sosok kau, wahai iblis, wahai jin, wahai penghuni-penghuni yang berada di tempat ini. Kalau engkau mengatakan aku seru, memang aku panggil namamu. Diha jin jalal jaltu jal jalat. Ya jamaah minal jin, kun rabbuna nuril jakim. Ya jamaah minal jin, datangmu tak ku jemput, pulangmu tak ku hantar. Jelangkung jelansat di sini ada pestal kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulangmu tak ku hantar. Jelangkung jelansat di sini ada pestal kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulangmu tak ku hantar. Jelangkung jelansat di sini ada pestal kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulangmu tak ku hantar. Tolong perlahankan suara saya apabila saya memanggil. Saya cakap bukan cakap kosong, geng. Saya cakap benda yang betul. Berapa ramai dah yang kena, terutama sekali ibu mengandung. Ini peringatan yang saya bagi pada anda. Walaupun korang anggap benda ni konten, tetapi dalam satu ayat yang saya panggil, ada benda yang bersirat. Ada benda yang bermaksud. So hati-hati, jangan tonton kalau anda rasa lemahkan diri. Apa yang saya beritahu pada anda, assalamualaikum ya rijalul gaib. Bismillahirrahmanirrahmatal gaib. Wassama. Kau dengar siapa manggis ni? Ha? Siapa menangis ni? والسمات والأرض اللهم عليك بصار يا خدام خدام يا سر صفات وجود كن ربنا نور الجاكم يا جماعة من الجن أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Wahai zat jin yang menciptakan manusia, alif, lam dan huruf jan di balik huruf ja. Tidak aku menduakan Tuhanku dengan sesuatu. La yusriku birabbihi lahada. Dengan asma Allah yang maha suci, aku menyeru kalian sang penunggu. Dan juga penghuni tempat gunung emas ini. Tempat gunung emas ini, tanah yang dipijak, bumbung yang tersirat. Diha jin jalal jaltu jal jalat. Satapan telah diberikan pada kalian. Ikan masin, belacan dan juga setanggi. Walaupun kelakar, geng, inilah penting. Berikanlah datang kemari. Qoha tosin tosimin kafhaya ansat. Ha min ain kafkun wal khalami wa ma yasturun. Allahum antas salam khadiya hajati khaybi siri. Allahumma inna nas'aluka salamata fiddin. Wa afiyata fil jasad. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki.
wa taubatan qablal maut. Allahumma ahwin alaina fi sakharatil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, lindungkanlah Muhammad Syaruhan binti Hanifah. Qul huwa illa annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'ana ajaban. Allahu akbar. Duduk kat mana ni Aruk? Aruk Wan, macam mana jalan dia punya permainan ni? Aruk duduk situ. Aruk duduk situ. Okey, ingat dengar taklimat sikit ah. Kita keluar kan? Dengar taklimat tau. Dengar taklimat betul-betul lah. Aruk. Okey. Cara permainan dia Aruk senang saja. Kau pun tahu macam mana cara main. Jangan satu slide. Jangan satu benda pun buat orang kata menyusahkan aku. Itu paling penting. Yang kedua. Fokus betul-betul. Buat. Apa yang telah patut kita buat, kita buat. Faham? So jangan menyusahkan orang. Baik. Kabus. Fokus betul-betul. Aruk kuat kan? Kuat. Aruk hebat kan? Hebat. Ya, betul. Aruk hebat. Aruk kuat. Semangat, Aruk. Okey. Okay. Duduk dia diam. Okey. Dengar betul-betul cara dia ni. Faham? Anak patung tu, kalau rasa tak kuat, kau kena jerit minta tolong. Selagi kau tak jerit, selagi kau tak ada apa, aku tak akan datang tolong kau. Ingat benda tu. Faham? Ingat, faham. Okay. Sebelum saya tinggalkan kamera ini guys, terima kasih mana support geng. Korang boleh bantu-bantu tas lagi 1 jam 7 minit lagi geng. Lagi 5 pokok kelapa lagi guys. Okay. Assalamualaikum, Ruk. Bye-bye. Okay. Abang matikan lampu ni, ya. Ah. Nampak? Nampak. Boleh? Boleh. Abang gerak dulu, ah. Okay. Jangan. Awak kena ulang jelangkung jelasat. Asal tak lilin banyak-banyak sini? Pakai lilin banyak-banyak. Oh, limau pun ada. Ada. Bunyi suara tak berhenti ni, Wan. Oh, Allah. Jangan tegur. Biar. Jangan tegur. Yang ni kan tu ni. Tahu dah. Kita nak pakai mic ke supaya nampak dengan keadaan korang boleh dengar suara Aruk bercakap? Boleh? Mana mic tadi? Boleh. Kamera semua okey sebelum saya tinggal? Kalau nak komplain sekarang guys. Sebelum saya tinggal saya dah tak datang kan ni? Selagi budak ni tak jerit, selagi tu saya tak datang, meh. Nampak? Okay. Yang mana nak komplain, boleh komplain sekarang. Astagfirullahaladzim, bunyi suara, Mat. Yang mana nak komplain, boleh komplain sekarang.
Allahu Akbar. Okay, sekejap saya pakai mic eh. Korang kalau rasa bingit, korang kena perlahankan tau sebab suara Aruk ni bingit. Test juga testing, satu juga testing, satu dua juga testing. Hello. Hello, hello, hello. Testing, satu dua juga testing. Hello. Hello, hello, hello. Okay, cuba Aruk cakap, cuba Aruk cakap. Test, one, two, three. Dia kena buka mic supaya dengar keseluruhan. Ini tak dengar keseluruhan ni. Oh, tak ada guys. Dia tak ada setting kat sini geng. Dia tak ada setting. Hello. Test satu. Okay, saya lah ni lagi. Okay, gerak dulu lah. Okay. Terangkan sikit. Kan dah cakap tadi, yang mana nak komplain boleh komplain tadi. Astagfirullahaladzim. Okay. Okay lah. Nanti tunggu saya balik KL. Saya punya barang. Penuh barang saya. Kamera Ifai. Lepas ni korang boleh tengok melalui komputer je. Saya akan pacak 4 CCTV dalam ni. Korang boleh tengok secara live. Tunggu saya balik KL. Okay. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ya Hadam, Hadam, ya Hadam Rah. Ya Hadam Jasad, 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 Wajah. Astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datangmu tak kujemput, pulangmu tak kuantar. Hei, si capang capo, si tak ada bidang, si ranking tinggi, si tuan capang jang. Yusriku berapilah lah. Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim. Al-Asma Allah ya Maha Suci. Aku menyeru kalian penunggu dan juga penghuni. Jelangkung jelasat di sini ada pesta kecil-kecilan. Datamu tak kujemput, pulamu tak kuantar. Ya jinjala jatuh jalan. Ya Masya Allah, ya Allah, ya alam, ya kun, ya cahaya. Wala quwata illa billahil alim azim. Arsala ya cara penuraka iblis. Ajal ini malam. Astaghfirullahaladzim.
aku takut. Kalau kau dengar apa-apa, Arum pandang kabel, Arum kena cakap bahawa itu ada dengan sesuatu. Ya, aku dengar. Aku dengar. Oh. Kamera, pandang kamera, tengok kamera. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Respon. Dengar macam bunyi suara. Dengar macam bunyi suara. Bunyi step. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Pokok bergerak. Ada objek bergerak. Allah. Bunyi step. Reaction, Arup. Reaction. Pastikan watak reaction. Kau kena kuat, relax, change. Tahan, jangan lari. Bismillahirrahmanirrahim. Jelangkung Jalan Sat, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung Jalan Sat, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tidak dijemput, pulang tidak dihantar, hadir. Allahu Akbar. Allah. Doi. Bunyi suara, Loi. Tengok depan, Jaro. Kau tengok ada sesuatu berdekatan dengan kau. Tengok depan patung sekarang. Tengok kalau ada apa-apa, terus jerit. Terus bagi tahu, ah. Okey. Oh, La ilaha illallah. Bismillah. Dan pakai nama Tuhan. Jangan pakai nama Allah. Jangan sebut nama Allah. Jangan sebut apa-apa. Cuba bahasa Melayu. Hadir! Kalau kalian benar-benar ada sedih, perwujudkanlah diri kalian. Jalan kong, jalan sat. Allahu Akbar, subhanallah. Astaghfirullah. Oi! Aku takut, oi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oi, sosok apa? Sosok putih. Allah. Astaghfirullahaladzim. Hadirkan diri kalian. Bunyikan lagi suara kalian. Gerakkan. Allahu Akbar. Allah. Setakat suara anak kecil bisa main jalan kong, jalan set. Di sini ada pesta kecil-kecil. Nak patung, jangan rindu. Nak tengok nak patung. Patung gerak. Allah. Subhanallah, patung gerak.
Allah. Pergi. 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 Allah. 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 Pada kamera. Aku takut. Sumpah aku takut lah. Aku tak berani lah. Galako jalan sat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Maka zahirlah kalian. Mewujudkanlah diri kalian hadir. Allah. Allah. Bokok bergerak. Ojek bergerak. Kalau rasa tak tahan, boleh berdiri. Boleh berdiri. Aku tak tahan. Aku tak tahan. Lah. Aku dah berdiri juga. Allah. Allah. Astagfirullah. Jalan kong, jalan sat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Wey. Allah Akbar. Jangan lari. Sosok putih syut. Jangan lari. Apalah. Allah Akbar. Ya kadang. Allah. Aku takut. Tengok kamera, tengok kamera. Muka kau pandang sini. Muka kau pada sini, kabus makin tebal. Sosok putih. Sosok putih. Allah Akbar. Allah Akbar. Ikhlas. Jangan lari. Duduk diam. Jangan lari. Tak mana aku. Langkong jalan sat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput. Pulang mu tak kuhantar. Allah. Weh, Loi. Aku takut, Loi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Pandang kamera. Allah, Akbar, Subhanallah. Subhanallah. Weh. Allah. Bantu bergerak. Allah, Akbar. Abah. Abah. Akbar. Abah. Relax. Bercakap dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Come on, Arul. Assalamualaikum. Fokus, anak patung, Arul. Anak patung tu bergerak. Assalamualaikum. Abah. Siapa kalian? Di mana kau duduk? Allah. Berapa umur kau? Berapa umur kau, Ya Masyarujin? Allah Akbar. Astaghfirullah. Datang lagi kepadaku, Ya Masyarujin. Hadir. Allah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Lah, aku takut. Cabar dia. Bercakap dengan dia. Cuba cakap dengan dia. Aku cabar kau. Kalau kalian berdekat denganku, wujudkan lagi. Hadir. Siapa kau? Ada. Loi, yang tak badi loi. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Kalau kalian benar-benar rasni, pergerakkan objek yang berada sini, hadir. Zahirkan kepadaku. Pendengarkanlah suara kalian, hadir. Aku tidak takut dengan kalian. Aku dengar suara engkau. Lagi. Setakat itu saja yang kau main. Ya, jin. Datang kepada aku, mendekat lagi. Oh, baik-baik. Bukan ni, ni bukan. Ni benda ni, Rul. Tahan, Rul. Abang buka sikit. Pancur alam, kau bukakan dengan bismillah. Datang muta, aku jemput pulang muta ku hantar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Jalan kong jalan sat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Pulangmu tidak dihantar. Jalan kong jalan sat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Dalam keadaan geram. Pulang dalam keadaan geram. Jalan kong jalan sat. Di sini ada pesta-pesta kecil-kecilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loi patung. Jalan kong jalan sat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jalan kong jalan sat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Allahu Akbar. Jalan kong jalan sat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Allahu Akbar. Suruh dia berdiri depan kau sekarang. Suruh dia bangun. Berjalan depan kau sekarang. Bangun. Jalan kong jalan sat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Bangun. Kalau itu benar-benar kalian. Astaghfirullahaladzim. Jalan kong. Jalan sat. Allahu Akbar. Weh, dia keluar loi. Lagi, berdiri kepada aku. Berdiri lagi. Jalan kong. Jalan sat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jalan kong. Jalan sat. Allahu Akbar. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahalazim. 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 Subhanallah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada batu bergerak. Allah subhanallah, ada batu bergerak. Hei. Loi, aku takut loi, ada batu loi. Loi, ada batu loi. Allah Akbar subhanallah, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Aku tak jemput pula muda kuanta. Allah. Allah Akbar, jalan aku. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jalan aku. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jalan aku. Di sini ada kecil-kecilan. Allah Akbar. Patung. Jalan aku. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jalan aku, Loi. Tolonglah. Aku tak tahan. Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Kau nak nangis, suara datang. Boleh. Allah Akbar. Jalan ku, jalan sat, di sini ada pesta kecil-kecilan. Pulangmu tidak dihantar. Allah Akbar. Jalan sat, di sini ada pesta kecil-kecilan. Hadirkan kepadaku jalan kong, jalan sat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Allah Akbar. Allah Akbar, la ilaha illallah. Bunyi step. Allah Akbar. Subhanallah. Takut. Allah Akbar. Allah Akbar, subhanallah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Patung. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Gerakkan lagi. Jalan sat. Allah. Bunyikan suara. Allahu Akbar. Astaghfirullah.
Astaghfirullahaladzim, jalanku, jalan set di sini ada pesta kecil-kecilan. Sabar. Allahu Akbar, subhanallah. Oh. Boleh tak? Kau relax. Bangun. Asal dia basah suara ni. Relax, tenang. Apa ni? Ambil mic. Tak geng, saya mic saya problem ni. Ugi suara belah mana pula? Ni suara ni mic. Mana mic aku ni? Saya cabut mic geng. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mic problem ni masuk air shoot. Sekejap geng, saya rasa saya 10 lah. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku. Kamera wide sikit jap, tengah pegang barang ni, barang banyak tangan. Saya nak ni. Mana nak patuh dia? Nak patuh dia mana? Tak jalan jaga ranking geng. Jatuh teruk ranking saya guys. Go geng, come on. 28 ranking, 84 orang ni geng. Smart. Boleh. 35 minit lagi guys. Batu pokok kelapa sikit-sikit seorang. Allahu Akbar. Thank you guys. Jom, keluar.
Allahuakbar. Astaghfirullahaladzim. Keluar lu. Jalan. Sini. Hello. Sekejap lagi. Sejuk geng, sejuk. Suhu dalam 12 darjah Celsius ni. Dia dalam keadaan sejuk ni. Dia punya apa, dia punya suhu sangat-sangat sejuk. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Terima kasih. Go geng, come on. Kita batu-batu guys, jari hati guys. Untuk cukupkan 2000 yang mana ada dalam game, batu-batu sikit guys. Bagi bergerak sikit geng, come on. 27 ranking kita jatuh weh. Come on. Boleh? Suhu ada orang semalam ke? Saya tak masuk lagi tempat semalam. Sekarang ni kita berada di tempat baru setengah. Thank you. Belum masuk lagi. Kita nak ke explore. Jalan. Astaghfirullahaladzim. Okay guys, kita teruskan hunting lagi kan. Dia hari ni tindakan balas anak patung, dia tak nak tindakan balas, hanya bergerak kepala sahaja. Okay, come on gang, semangat sikit guys, 31 minit lagi. Bagi balik modal lah gang. Modal pun tak lepas ni. Cerah tu. Biasalah cerah dia punya bunyi suara kat dalam ni geng. Ha. Sejuk. Cari bukan pintu masuk. Jalan. Kau boleh balik suara? Boleh. Walkie talkie ke mana? Boleh. Menggeletar, sampah. Menggeletar, dia kata apa, dalam keadaan sejuk, so dia agak menggeletar sikit lah. Masing-masing saya pun tak tahan sejuk sebenarnya ni. Bunyi macam suara bunyi teriak. Okay, kita teruskan hunting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu minasama wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadam khadam, ya khadam murah, ya khadam jasad, ya rijal gaib. So guys, suhu dia ni sangat sejuk, so kabus makin tebal. Jadi benda ni agak merisikokan merisikokan perjalanan kita. Saya dengar suara dalam ni guys, batu-batu sikit guys. Kumul-kumul, tetap bayar share lagi ramai-ramai. Asa slow sangat ni guys malam ni. Asa slow sangat malam ni guys. View kita 7,800 kot. 10,000 viewer tadi. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Kabus tebal. Memang sejuk, tempat sejuk. So kita akan ikutkan jalan menuju ke arah depan. Kita ikut jalan semalam. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya khadam khadam, ya khadam roh. Ya khadam jasad, ya rijalul gaib. Bersyamion, semoga murah rezeki. Dia buka baling geng. Pokok keput banyak kat sini. Pokok keput banyak sini. So, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Dengar. Dengar tak guys? Semalam kita masuk ke dalam ni. Kita sendiri yang masuk ke tempat ini, kita berjumpa dengan seorang manusia yang mengamuklah, yang marah pada saya. Tapi kalau buat mata korang, orang itu adalah bukan orang Malaysia, itu adalah orang Pilak. Dan tuan tanah tu sendiri kata kalau jumpa lagi bagi tahu dia. Kalau jumpa lagi, ya Allah Akbar. Kalau jumpa lagi bagi tahu dia. Kenapa tak bagi tahu dia semalam? Sebab ni tanah, tanah owner. Kita masuk tanah berbayar. Jadi bila kita masuk tanah berbayar, diorang tak ada hak untuk marah kita. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni anak patung dia tak ada tindakan balas geng eh. Tak ada tindakan balas anak patung. Nak masuk perlahan ke guys? Kita masuk perlahan. Go guys, come on, come on, come on, come on. Semangat, semangat. Mana ada guys, come on. Hello, kita cukup ke 50k pun tak apa dah, ready. Assalamualaikum. Bercakap dengan aku. 44 penjuru alam kubukakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Hadir di kau menjemalah kalian di saat aku panggil namamu di hajin, di hajin jalal jaltu jal jalat. Datamu tak ku jemput, pulamu tak ku hantar. Datang kemari, tunjukkan sesuatu kepadaku. So guys, ini adalah menuju ke arah bawah. So sekarang ni kita nak masuk ke tempat sembahyang ke ataupun kita mai jalani je dulu? Tempat sembahyang yang kita sambungkan semalam. Sekolah tengok belakang saya pun tak ada siapa-siapa yang menemani saya. Cuaca yang sangat sejuk sekarang. Jalan, jalan, jalan. Tawakal lagi, tawakal. Kabus tebal. Suara.
macam bunyi suara loi. Putri? Putri? Orang semalam tu buat bunyi, geng. Jangan sebut orang semalam. Kalau orang semalam, baik saya tak payah teruskan, geng. Saya balik je terus. Saya dua dah cek lah. Kabus sebagai tebal. Masa kita tak nampak ni dekat mana kedudukan dia. Astaghfirullahaladzim. Dia macam bunyi dah lagi 23 minit lagi, geng. Come on, come on, come on, come on. Saya tak boleh nak perform sangat malam ni. Sebab cuaca yang sangat sejuk. Berjalan pun menggigil pada lutut, bye. Suara sama. Suara sama macam semalam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya ta'ku lindungilah aku, ya Allah. Assalamualaikum, ya khadam-khadam, ya khadam-rah, ya khadam majasad, ya rijalu gaib. Fitrasi denganku, maka 44 penjuru alam ku bukakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Hadir di kau menjemalah kalian. Tunjukkan kepadaku dihajin jalal jaltu jalal jalat. Assalamualaikum wa ala ibadillah isralihin. Maka keluarlah engkau. Tunjukkan sesuatu kepadaku. Zahirkan kepadaku di mana tempat kau. Tak tengok live, Faruk. Tengok. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim, ya surga rahman. Nak masuk tak nak eh. Kabus dah tebal, geng. Tak nampak jalan langsung ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam mana korang nampak? Aku tak nampak, geng. Astaghfirullahaladzim.
Macam ada orang tu, macam dia tu lah. Terima kasih, Memories. Thank you. Korang nampak tak dalam kamera? Tak, dia semak-semak ni. Jangan semak. Dia dalam keadaan kabus. Aruk, kau tak tengok live ke? Astaghfirullahalazim. Kau tak tengok live ke, Aruk? Tengok, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Macam tak nampak ni, masa tak nampak ni. Masalah kabus tebal, tak nampak masalah macam ni. Korang nampak, aku tak nampak. Kabus tebal tu, sangat tu eh. Orang batu okay, kita tak payah buat lah guys. Kita tak payah sampai sini lah. Tergerak je lah. Baik, untuk risiko ni tak payah gerak lah. Tak payah masuk lah. Sejumlah muzik je ni. Kabel betul kamera. Kabus. Kamera tak kabur. Kabus. Faham tak kabus? Kabus. Tengah kabus. Tebal gila kabus ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Okay, 16 minit lagi guys. Dah 16 minit saya terus masuk ini sekarang ni. 16 minit lagi tinggal geng. Come on. Yang mana jari hati ada apa jalan je. Ada topi pun boleh jalan geng. Come on. Tak jejak 40 kilometer lagi guys. Saya teru lah. Saya suruh je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rahmatal gaib wassamati wal ardi Allahumma alaikal basar ya khadamu jasad sizat sifat wujud kun rabbuna nurul jakim ya jamaah minal jin aynama takunu yati bikumullahu jami'ah. Wahai zat yang menciptakan jin dan manusia, aku menyeru di sebalik alif lam mim dan huruf ja di hari puluh jam. Aku tidak akan menduakan Tuhanku sesuatu, la yusyriku birabbihi lahada. Dengan asma Allah yang maha suci, aku menyeru kepada sekalian sang penunggu dan juga penghuni di hajin jalal jaltu jalan. Okey ni guys, jalan ni menuju ke jalan tempat semalam lah geng. Jalan ni menuju ke jalan tempat semalam. So agak risiko sikit lah kalau kita masuk malam ni. Masuk tempat tu hati-hati dia kejagaan. Astaghfirullahalazim. Bus mungkin tebal, berjaga-jaga, mata tajam. Astaghfirullahalazim. Line dah okey, line dah okey. Hempuh hang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadam khadam. Ya khadam roh.
Ya kadang mujasad, ya rijal gaib hadir. Tak belakang ni jaga. Saya dengar suara macam semalam, ha? Juga bunyi suara, Floyd. Macam bunyi suara, ha? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Kabus tebal. Aku dah pantau ni. Apa-apa jadi. Masuk, ha? Terima. Oh, aku jadi bengong nak live pun tak boleh ni. Jadi nak... Aduh, ay, nak perform pun tak dapat nak perform macam ni. Kejap keadaan sejuk macam ni. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kamu si? Hujan. Kabus tebal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadam khadam. Ya khadam roh. Ya kalau mujasad, ya rijal gaib, hadir. Hadirkan kepada aku. Tunjukkan sesuatu kepada aku, ya jin. Tunjukkan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Oi, astaghfirullahaladzim, Allah Akbar. Hei. Apa dapat tadi, weh? Weh, aku nampak sosok perempuan. Astaghfirullahaladzim. Sambil gambar jap. Lihat lagi. Tak lihat dah, terima. Yang mana lag tu korang boleh tekan pangkau. Okay, keluar masuk balik, guys. Keluar masuk balik, geng. Kemudian, share lagi, geng. Semangat sikit, guys. Daripada tadi lagi ni. Handphone aku jadi problem ni. Dia tak boleh terlampau sejuk. Allahuakbar.
Hadir, tunjukkan kepadaku. Perlihatkan sosok kalian. Sedangkan macam. Sorry geng, malam ni slow sangat geng eh. Saya pun tak tahu kenapa hari ni slow sangat. Tak boleh nak perform. Dalam keadaan... Oh. Saya tak tahu ni pokok ke apa, tak tahu. Oh. Apa dia tu? Siapa lagi sekali? Hadir? Datamu tak ku jemput, pulangmu tak ku hantar. Hadir lagi! Keluar. Tunjukkan kepada aku. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Weh, tak sempat, Mat. Tak sempat, tak sempat, tak sempat. Tak sempat, tak sempat. Astaghfirullahaladzim. Sekejap saya masuk, sekejap. Astaghfirullahaladzim. Sekejap saya masuk, sekejap. Hazim. Sekejap saya masuk sekejap. Hazim. Sekejap saya masuk sekejap. Hazim. Sekejap saya masuk sekejap. Eh, teruk lah ni geng live ni. Memang betul teruk lah. Line dah okey lah. Line dah okey, Cun. Guys, yang mana lag korang boleh tekan pangkau, korang terus masuk balik lah, Cun. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim, kenapa lah lain ni jadi macam ni ya? Lain okey lah ni, lain dia buat halang ni, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terima kasih Freeman. Go geng, kita ada 4 minit lagi guys. 4 minit lagi. Bagi saya fikir jap. Bagi saya fikir apa saya perlu buat jap. Bagi saya fikir apa saya perlu buat jap geng. Come on geng, kita cukupkan 297 geng. Tak bergerak geng malam ni guys. Boleh gerakkan tas seorang sikit lah, terima. View turun. Ya, biasa lah. Kalau lag-lag macam ni. Astaghfirullahaladzim. Bunyi suara geng eh. Bunyi suara yang agak jelas bunyi kedengaran. Bagi saya fikir ya, apa saya nak buat ya. Sejuk sangat ni Mat. Asyadu. Thank you Freeman. Go geng, go go go. Boleh tekan kan sikit-sikit lagi. Tekan lagi sikit-sikit. Cukup 50 pun tak apa geng. Thank you Freeman. Thank you Freeman. Mantap Freeman. Tukar SIM card kod kan dia. Tak ada. SIM card ni je ada. SIM card lain semua cross. Message cross, mobile cross. Hanya ada Digi saja. Saya ada 5 SIM card.
Nak tak nak, geng, saya rasa saya tak perlu main kat sini lah. Saya kena main tempat sembahyang juga. Saya kena main tempat sembahyang. Dia hari ni betul-betul tak bagi kerjasama. Memang tak nak keluar langsung. Dia ni keluar tadi je. Dia on off, on off, on off. Terima kasih. Thank you guys. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberkati kehidupan. Amin. Terima kasih guys. Thank you, thank you, thank you, thank you. TikTok, TikTok. Tak ada, semua tak ada. Saya hanya ada 5 SIM card je. Saya try lah guys. Mungkin kawasan sini lag guys. Kita akui memang kawasan sini lag. So kita cuba ke tempat lain. Sayang sikit view saya hari ni memang sangat-sangat drop lah. Daripada 10K turun jadi tinggal 6K view. Mungkin tak apalah. Mungkin dalam keadaan lain tak berapa stabil kan. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada orang eh? Syak. Terima kasih Syak. Guys, ada orang. Ada orang tua lah. Saya pergi tanya dia sekejap. Saya nampak tadi memang kelibat orang. Saya nampak tadi memang kelibat orang. Pakcik-pakcik. Ha, tu, 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 tu dia. Tu dia. Saya nampak dia tadi. Betul-betul kat sini. Sumpah aku nampak dia kat sini. Bang, pakcik, pakcik, yeah. Pakcik ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaghfirullahalazim. Terkejut saya. Kenapa terkejut? Ha? Kenapa terkejut? Terkejut pula ingat siapa tadi, bah? Oh. Kenapa? Ambil gambar. Saya bukan ambil gambar. Tengok kamu lah apa aktiviti korang. Ha? Tengok apa aktiviti korang. Oh. Tu kamera tu, besar tu kamera tu ah. Ni, iyalah. Pakcik ambil gambar binatang apa? Ya. Gambar haiwan. Salam dulu lah kita apa. Saya daripada Semenanjung. Semenanjung? Ya, daripada Kuala Lumpur. Tapi Pasir Sabah. Iyalah, sudah baru 1 bulan di sini. Satu bulan? Ya, saya syuting. Oh.
Oh, syuting lah. Ya, syuting. Oh. Okey juga kan? Okey lah, tak ada masalah. Oh, terkejut saya ingat siapa ni sebab nampak-nampak benda-benda macam ni takut saya. Eh, korang buat anu kan? Mana, macam mana pula boleh takut? Eh, mana buat kecerian tu bukan. Saya buat explore malam. Oh. Live lah. Ya, recording. 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 Recording sama live. Sama live. Live. Pasti tengok live saya ke? Ya, terus terang iya. Ha? Ya. Oh, pasti tengok live saya. Boleh lah join sekali. Tengoklah macam mana. Kalau oh, you know. Kalau nak ikut sekali, boleh ikut sekali. Ada kisah ke tempat ni, bang? Tiada lah kisah. Tiada kisah seperti yang kamu anulah. Tiada? Ya, yang kamu. Jadi, kalau jadi diorang bilang, pakcik owner tanah sini kah? Saya pegawai. Pegawai di hutan? Ya. Ranger? Kira ranger lah. Oh, ranger di sini? Pastikan semua. Ya, saya pastikan saya clearkan nak patung dengan lilin semua. Lilin semua tu. Minta maaf ya pakcik ah. Tidak apa. Semua kain-kain sampah yang dekat kereta pun bersihkan. Baik, baik. Terima kasih pakcik. Sama. Minta maaf pakcik ah. Tidak apa. Sedih. Baik tuan. Ya. Terima kasih Allah. Okey. Besar kamera ah. One life ni. Ha? One life. Hidupan liar. Hidupan liar? Ha. Okey. Baik, baik, baik. Terima kasih, Ujah. Okey. Okey, guys. Dia ni, pakcik ni, dia menyimpan satu kiasan lah pada saya. Jadi, saya faham apa yang dia cakap. Saya faham. So dia suruh saya clearkan barang-barang yang mana merosakkan tumbuhan. Kejap balon eh, leter ada tengah cari sebab leter kat Aruk pun tak ada juga. Keren je sebab Brahmi betul dia. Ya, banyak seorang-seorang. Biasa tu banyak seorang-seorang. Asal dia jelas. Maknanya dia takde, saya faham. Dia cuba mengintai saya apa yang saya buat lah. Apa yang saya buat, dia mengintai saya apa yang saya buat. Lagi saya cakap saya buat permainan. Ya tak, dia ranger hutan, dia ranger hutan. So dia pun tengok live saya. Dia pun tengok live saya, dia tahu perkembangan saya. Semalam berapa viewer, berapa belas ribu. Faham tak? Berapa belas ribu. Hari ni berapa ribu. Dia tahulah, dia tahu saya punya live. So guys, tiba 38 minit pagi, ada 7,000 orang dalam ni. Seperti mana saya beritahu pada anda, jangan terlampau taksub dan jangan terlampau orang kata obses. Anggap apapun yang kita persembahkan daripada segi permainan dan sebagainya, anggaplah hiburan semata-mata untuk seluruh penonton yang ada dalam live saya.
Saya hanya untuk menghiburkan. Kalau ada, saya cakap ada. Kalau tak ada, saya cakap tak ada. Begitulah. Saya tak nak nanti bila korang terlampau obses, terlampau orang kata terlampau tak sop, dia membuatkan anda rasa macam, oh, dia ni buat pemujaan betul, dia ni buat macam macam tu, dia buat macam ni, jadi tak best kat situ. Kita, aku nak hibur korang, kadang-kadang faham korang penat, balik kerja penat. Korang kalau tak tengok live, cerita-cerita seram ni pun susah. So, kita bawa explore pada waktu malam ni, geng. Sebagai korang tahu apa tempat-tempat, sejarah tempat ini dan lokasi sini. Saya hanya menceritakan tempat ini berdasarkan melalui cerita-cerita cerita-cerita yang orang bagi tahu kepada saya lah. Kononnya di tempat inilah salah satu tempatnya pemujaan untuk ritual nombor ekor sebagainya. Tetapi Allahu alam sejauh mana kesahiannya. Aku berjalan pun aku tak tahu kat mana aku nak buat ni. Aku pun tak tahu dekat mana saya buat. Thank you, Josmi. Tak boleh, tak complete kot. Task, geng. Kita terus menuju ke tempat hiking, geng. Kita terus menuju ke tempat hiking. Boleh lah. Kita explore je malam ni. Dia pegawai ranger, geng. Dia pegawai ranger. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni aku nak berjalan pun sangat sejuk, geng. Aku nak berjalan pun ketar lutut aku. Merukai suasana malam. Terima kasih. Go, geng. Come on. Let's go. Sebab dia tak halau saya lah. Disebabkan dia tak halau saya lah. Sebab siapa? Sebab saya masuk. Saya bayar. Saya masuk berbayar, geng. Saya masuk berbayar. Jadi saya datang ada tiket. Saya bayar. Macam mana pun, saya dah bagi tahu declare awal-awal apa yang saya nak buat. Macam tu. Aku dah masuk mana ni? Come on, jangan atas, tak apalah guys. Sampai rezeki tak kat situ pun okey dah. Macam mana? Lagi 7K lagi nak cukup 50. Assalamualaikum. So, geng, malam ni explore agak bosan. Kerana lain tidak bagi kerjasama, guys. Okay? Lain tidak bagi kerjasama. Jadi, saya mohon maaf kalau explore malam ni agak bosan untuk anda. Hanya pertama sahaja yang boleh menghiburkan anda. Sebab, ya, bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai bangsa jin, bangsa yang berdiasi, ya beracun, ya narisamun, ya jinnatun. Datamu tak ku jemput, pulangmu tak ku hantar. Hadirkan kepadaku, ya jin, ya roh, ya jasad, ya rijalul gaib. Keluar dan tunjukkan kepadaku. Di mana tempat kau? Hadirkan di kau menjemalah kalian. Tunjuk. Hadir. Qala ayyuhal mala ayyukum yatini abisha qabla min al-ifrim min al-jinnati wan nas. Salamu roh, salamu jin, salamun ya rijal, guys. Sikit gigi nak pukul 3, geng. Kau, guys, bergerak-gerak sikit, guys. Sejuknya, betul lah, guys. Kalau sejuk, memang aku tak nak buat kerja. Hatul teh malam ni, tu lah agak je tak nak keluar masalahnya. Dia tak nak keluar. Ini jalan dah menuju ke tempat semalam lah ni, guys. Dah menuju ke tempat semalam lah jalan ni. Saya nak berjalan memang sakit. Sebab sejuk sangat. Bunyikan.
Hadir. Kebasan. Uh-uh. 44 penjuru alam kubukakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Hadir dikau menjemalah kalian di saat aku panggil namamu. Perlihatkan kepadaku dan zahirkan depan mataku. Kalau benar kalian berada sini. Zahir. Zahir. Ada suara. Wujudkan. Geng, kita maju ke depan lagi ke, geng? Ya, tempat kita nampak tempat bercahaya tu. Masuk depan lagi ke? Sorry, geng. Malam ni slow sikit, guys. Hari ni tak perform sebab kebas. Memang sejuk sangat. Membuatkan kita rasa kebas. Nak berjalan pun sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nak masuk dalam ni. Ada? Bunyi kan? Bercakap dengan aku boleh? Dengar. Dekat arah mana? Oh, dia memang tak nak bagi sambutan langsung ke malam ni, ya. Dia memang tak nak bagi sambutan langsung ke malam ni. Dia memang tak nak bagi kerjasama ke? Betul-betul tak nak bagi kerjasama, Mat. Sabar ada rezeki tu. Tak nak keluar ni. Aku seriously aku cakap aku tak dapat rasa keseraman. Sebab seolah-olah seperti dikunci, ya. Macam tak rasa macam semalam. Semalam lain. Hari ni rasa lain sangat. Rasa macam tak ada apa-apa. Rasa macam kosong. Susah. Hanya bunyi suara-suara je. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Agaknya hantu di demam. Saya ada bunyi loyal tadi. Kau pergi, kemur, geng. Kemur, geng. Kat atas. Turun bawah lagi. Beza sangat, Pak Isman. So, guys, kalau kita macam ni lagi, kalau rasa dah tak ada apa-apa, kita tamatkan je lah, geng. Eh. Kita tamatkan je lah. Mungkin tak ada rezeki untuk kita explore untuk live. So kita dah buat yang terbaik. Kita dah panggil, kita dah buat tapi tak nak keluar. So kita rasa untuk kita tutup je lah, tamat je lah. Kita sambung besok. Besok kita pergi tempat lain pula. So maknanya tempat dia, satu tempat dia tak boleh tak boleh 2-3 kali. Kalau rumah pusaka boleh. Kalau tempat-tempat macam ni tak boleh. So guys, terima kasih Freeman. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Freeman, man. Man, ya Allah, man. Astaghfirullahaladzim, Abang Freeman. Man, terima kasih. Okeylah, Abang Freeman nak teruskan. Okey, kita teruskanlah. Terima kasih, man. Guna ayam tu, bang. Nak, takkan nak sembelih ayam sekarang? Kita nak sembelih ayam sekarang, eh? Jangan. Besoklah, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Tunjukkan kepada aku. Keluar. Maju kepada aku, ya jin. Allahu sifatullah wujudullah zatullah marifatullah kun fayakun. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahalazim. 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 Boleh bercakap dengan aku? Di kat mana? Okey, aku rasa dah masuk zone dia dah ni. Kita maju sikit lagi. Kita maju sikit lagi. Okey, saya dah dapat rasa dekat belah sini. Belah sini saya dapat rasa dah, geng. Astaghfirullahalazim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabus dah makin tebal, geng. Kabus dah makin tebal. Pocong, Gondorowo. Jelangkung, Jelansat. Mari. Tunjukkan kepadaku di mana tempat kalian berada, ya jin. Kalau benar kalian berada di sini, aku panggil dan cabar engkau keluar depan mataku. Qala ayyuhal mala'ayukum yatini abishah qabla minal ifri minal jinnati wan nas. Segala keturunan kalian akan kupanggilkan. Segala keturunan kalian bangkitlah di kau, menjemahlah kalian. Ya narisamun ya jinnatun 44 penjuru alam, kubukakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bunyikan suara kalian menandakan kalian berada depanku. Bunyikan lagi suara kalian. Kabus makin tebal, geng, eh. Bunyikan. Kabus makin tebal, Imad. Woi. Tunjukkan kepada aku, ya jin. Ya jasad, ya rijalul gaib. Astaghfirullahalazim. 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 Oi, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, aku nampak, guys. Nampak ada kelibat tadi. Saya tak pasti pokok ke apa. Saya tak pasti pokok ke apa. Tapi betul-betul kelibat berdiri hitam dekat sini. Saya ambil gambar sekejap, guys. Saya ambil gambar sekejap. Ada satu sosok hitam ke pokok ataupun pokok? Tak ada, kosong. Kosong, guys. Pokok lah, guys. Pokok. Huh. Kabus tebal ni, Mat. Lah pokok, geng. Ayam bah ayam. Besok lah, geng. Ayam nak sembelih sekarang pun dah lewat ni. Tak boleh. Pokok lah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Siapa tu? Orang ke? Hello? Hello? Stop.
Okey, dalam ni kamu bantu-bantu cari hati sikit-sikit seorang ni. Bergerak sikit, guys. Tolong, guys. Bergerak sikit, guys. Yang mana dia cari hati. Tolong bantu bergerak cari hati, guys. Saya nak tengok sampai mana dia punya jalan ni. Kelibat dia kan ni. Nampak? Nampak? Kelibat dia ke? Hei, dia macam kau ni. Dia macam kau ni. Allahu Akbar. Bunyi step. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah takut. Asyadu la ilaha illallah. Masyadu la ilaha. Hello. 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 Terima kasih Pak Mia. Thank you. Thank you, Mia. Semoga rezeki yang mana bantu sikit-sikit seorang. Nampak tak? Oh, jauh mat aku berjalan ni. Jauh ni, guys. Fuh, jauh mat. Astaghfirullahaladzim. Aku dengar juga, aku dengar, aku dengar, aku dengar. Aku dengar. Aku follow je slow-slow. Tadi, tadi. Hui, jauh lagi geng nak masuk dalam, guys. Ada track lagi ni. Nak masuk dalam ada track lagi ni. Jauh dah dulu, patah balik. Keluar. Aku dah berapa jam tunggu kau ni tak nak keluar ni. Setakat bunyi suara anak kecil pun bisa main jin. Ya jamaah minal jin. Maju, 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 maju. Maju, 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 maju. Jago terbang. Ejah paskat tu jago terbang. Bantu paskat lah jago. Datanglah anginmu sekuat-kuatnya, seruanku memanggil namamu. Hadirlah di kau, datanglah sekuat-kuatnya. Datanglah anginmu sekuat-kuatnya. Terima kasih, Syafiq. Astaghfirullah, saya bunyi suara. Saya bunyi suara. Angin datang sekali imbas, geng. Saya bunyi suara perempuan menangis. Request backup dekat sikit. Dengar macam suara perempuan, oi. Bunyi suara perempuan menangis ni. Ya, backup dekat, dekat, dekat. Terima, terima.
Astaghfirullahalazim. 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 Semangat kan, saya tengah tahan sejuk, geng. Sejuk sangat, sejuk sangat. Kaki saya dah kebas lah ni. Jalan makin sempit, guys. Dengar. Dengar. Oh, perut aku dah bunyi keruk-keruk. Perut aku dah bunyi dah. Dia nak pancing kita masuk. Dia nak pancing kita masuk ke dalam lagi ni, guys. So, kita kena patah balik. Kita menuju ke arah jalan keluar je lah. Patah balik, guys. Kita boleh patah balik. Dia nak bermain tu. Ini kalau dia tarik aku ni, pukul 4 pagi ni, tarik ni. Belum makan keluar. Saya dah bungkus makan nasi dah tadi. Lepas tu bila nak makan nasi basi. Sempat makan tu satu suap terus buang balik. Basi-basi. Tu yang lapar tu. Aku gerak ke apa kat sini? Kau 6. Dah lebih. Naya, wah, lapar teruk mat. Tu yang jalan tak bertenaga biasa kan, pergi kerja kan makan nasi dulu. Dalam hutan ni mana nak cari nasi? Susah betul kau nak keluar malam ni. Betul-betul. Sebab aku sakit hati betul lah benda ni. Makan rumput lah, bang. Awak lah makan dulu. Makan rumput dulu. Betul-betul tak nak keluar lah malam ni. Dia punca lain lag habis semua benda. Okay, guys, I am sorry, guys. Untuk malam ni memang saya tak boleh nak perform dah. Memang betul-betul tak boleh nak paksa apa dah, guys. Memang dia tak nak keluar. Dah cuba dah sahabat baik. Jadi kita akan cari tempat baru lah besok. So tempat ni kita akan stop dulu buat sementara waktu. Lagipun hari ni last episode dekat sini lah. Dah episode. Last episode kat sini. Sebab besok diorang booking. Hantu cuti lah malam ni agaknya lah. Agaknya cuti malam ni. Biasa aku bawa ikan masin. Aku bawa belacan. Rumah Mak Esah. Sambungan rumah Mak Esah besok. Sambungan rumah Mak Esah besok. Ke tempat lain. Oh, stop. Terima kasih. Thank you, Jerry Billy. Oh, sejuk, man. Okay, besok kita explore ke rumah Mak Esah episod 4. Resort Tuaran. Lama dah tak pergi Resort Tuaran. Lampu luar. Gelap banget. Go, geng. Go, share, geng. Go, geng. Come on, geng. Batu-batu mana ada, guys. Let's go. Penat, eh. Pekan lampu luar. Terima kasih, Bang Freeman. Thank you, Bang Freeman, yang mana support. Terima kasih juga memories. Semua yang dalam ni.
maupun support daripada segi koin, daripada segi viewer. Terima kasih semua guys. Thank you so much. Alhamdulillah guys. Salam kandu. Waalaikumsalam. Kita dah buat yang terbaik dah untuk semua orang yang melihat live saya. Kenapa makin naik ni? Hah? Mana jalan ni? Last bulan ni lah kot. Sabar. Betul ke jalan ni ah? Betul ke jalan ni? Ui, penat ni. Asal makin jauh ni. Itulah ikut lalu jalan tu eh. Makin jauh lah. Aku rasa tak ada aku mendaki semalam. Tanah rata. Betul jalan eh. Thank you Johnny. Oh penat ya Allah. Go geng, go sikit guys. Yang mana dia geng, jalan-jalan slow-slow. Aku masuk hati mak. Macam bukan je ni. Macam bukan je. Mana aku masuk sini? Mana ada tangga? Betul lah, betul, betul lah. Oh, betul lah kot. Aduh. Lapanya perut aku. Shalfira, thank you. Astagfirullah. Hoi. Malam ni kosong. Ya tu. Malam ni agak mengecewakan sedikit guys. Sesedih cakap geng, memang agak kecewa sangat dengan cuaca tak mengizinkan, dengan tenaga tak berapa ada. Sejuk, sangat-sangat sejuk guys. Jalan pun kebas kaki. Thank you Kusi Patas, semoga berrezeki. Dia. Baik. Pacik mana pacik? Ha? Pacik. Tak tahu dia gimana. Cak dia tak penat. Macam ni dah tori lah. Si. Thank you kat shop. Go geng, go sikit lagi guys. Tak banyak dah geng.
Sekejap lagi sikit ke yang lagi pakai ke. Dia pun apa dia yang komen ni weh? Ha? Aru tak reti ya tu yang ni. Apa? Yang TLETB tu. Tele tiup. Ah. Dah habis ke? Dah habis lah malam 23 dah kan. Ingat ke terabu. Dah jam 3 dah. So besok lah insyaAllah kita akan buat yang terbaik besok. Besok kita akan buat yang terbaik. Sejuk, oh, cuaca sejuk, sangat sejuk. Ini kalau ada kemah, kemah dah bawa tu? Dah. Ini pacak kemah tidur. Tapi masalah lapar. Tak seram lah malam ni. Tak seram. Nak buat macam mana bang? Itu je rezeki kita setakat tu je. Macam mana? Setakat hari-hari. Hari-hari nak jadi. Pun tak boleh juga. Satu hari ada hari slow. Satu hari ada hari tak berapa nak menjadi. Benda kalau dah tak ada nak macam mana kan? Kita nak paksa pun tak boleh. Semalam seram. Mungkin semalam dia dah all in guys. Dia dah all in habis lah semalam. Semalam dia dah all in habis. Aduh, kaki aku kebas lah. Kaki aku kebas mat. Kaki kebas lah. Oh. Habis dah. Dah habis dah geng. Sorry geng eh. Eh, barang main tadi dah clear? Dah. Ya. Ranger tadi oi. Cerita Ranger tadi oi. Cerita apa Ranger tadi? Ranger dia jaga sini lah. Dia jaga sini. Dia tanya buat apa semua. Dia tengok live juga. Cakap benda betul lah. Dia buat kerja. Oh. Yang mana baru masuk dia cuma kita tap layar guys. Yang mana baru masuk tolong tap layar. Thank you kanda. Baru tap layar chat yang mana baru masuk. Terima kasih hiburan untuk malam ni. Terima kasih. Sorry lah malam ni slow sikit lah. Sorry guys. Kita akan cuba lagi pada masa akan datang. InsyaAllah. Kalau tak ada angin melintang, kita cuba lagi. Oh. Laparnya. Ya Allah. Sumandak. Terima kasih Sumandak. Thank you. Semoga dimurah rezeki semua.
Mana ayah ayah ayah? Gay, come on, gay, come on, come on, come on. Sikit, gay, come on. Semadat, thank you. Nak demam ni. Pada nak demam ni. Tak ada. Tak ada kedai buka. Hutan mana ada kedai. Kedalaman kan. Sumandat, thank you Sumandat. Sumandat rezeki. Air ni tak jadilah. Tak boleh pakai lah ni. Membazir. Satu botol RM5, gila lah. Ni ada yang abang tu punya. Ni. Ha, tempoh lah. Tak kita tempuh. Bengok otak aku ni tak jale. Tak tahu tengok ni ni abang Romeo. Sini ada kuih kat mana merah jambu? Ni. Dah tinggal sini ni. Dah habis semua, jangan habis semua. Okey. Oh, ngatuk oh. Freeman. Try tengok ni. Ayang geng nak balik. Macam mana ni geng nak balik ni geng? Balik sekarang ni tak boleh. Kabus. Jangan nak balik ni lah. Jangan balik tu. Buat kabus tu. Terjatuh kita orang kau ni. Gilu kan tu? Nak bercerita pun tak tenaga. Biasa kalau habis live aku banyak bercakap. Hari ni kau bayangkan aku bawa live, aku jadi termenung. Buat live silu, buat live. Jadi termenung. Tak macam semalam, tak macam hari biasa. Tak tahu kenapa. Bawa live kau bayangkan aku pegang lampu termenung. Hadir. Tujukan. Hadirkan. Tak boleh buat kerja aku. Roti tak ada. Mungkin tak makan kan. Mana nasib? Ni sampah siapa lah? Bukan sampah kita ni. Bukan sampah kita. Apa ni sampah kita ni? Kutip. Jangan buat macam ni. Aduh. Jangan buat macam ni, dia tempat orang. Aduh, siangnya kan dia. Sampah yang buat main tempat orang, nanti orang tak lagi masuk. Bukan sampah kita. Apa sampah kita ni? Plastik, asik semua ni. Jangan kemsia sebagai daripada iman. Tempat orang sebab hutan kan? Hutan, plastik banyak. Hutan kan? Jadi hutan. Tambah je kan dia. Tak ada apa lagi. Okey, saya okey. Okey guys, cerita apa ni? Kita nak cerita apa ni teman? Sementara kita tunggu cerah sikit. Nak cerita apa? Bila datang Sarawak, insyaAllah dalam masa terdekat saya datang Sarawak. Dalam masa terdekat saya datang Sarawak. Belum lagi, tengah kumpul duit dulu. Tengah kumpul duit sikit-sikit. Nak pergi Sarawak, tak tahulah. Sebab saya bulan depan dah balik KL dah rasanya ni. Dah boleh balik KL lah. Bacuh dulu kan tu, air tak jadi. Dia mari air dengan gila, geng. Lagi 4K lagi, geng. Lagi 4K je lagi, guys. 4K lagi settle lah. Alhamdulillah, geng. 20K, 50K juga aku complete task satu. Ingatkan tak? Capai ke? Alhamdulillah. So, nak kena 12.5 nak kena jalan dah ni. Kerana nak hot karak lecah. Tak jadi air, tak menjadi. Air tak jadi. Air jadi bengong. Mahal ke gila sebotol RM50? Mahal. Sebotol RM50 mahal mampus. Dah tak, air tak sedap. Ah.
Ya, RM50. Tu lah, tiba-tiba ni harga pula. Hari tu elok lah. Aikau apa Aikau? Seorang nak hilang, orang nak hilang sakit badan, demam. Dia pergi bantai di RM50 sebotol. Gila. Tunggulah, tunggu. Mana RM50? Mahal, air RM50 mahal. Saya nak stop lah tapi tak boleh lah, sakit badan tu. Aku kau tak, kalau aku tak ada, aku minum setitik pun jadi lah. Aku bukan minum banyak pun. Minum banyak, aku buat hilang sikit berat aku, sikit badan. Sebab aku amalkan benda tu kan, benda Allah tu. Jadi aku perlukan sikit pun tak apa untuk hilangkan urat-urat sakit urat aku. Sebab aku punya tulang belakang ni problem sikit. Gila mahal ni. Waktu kat Indon, kalau saya dekat Indon, dekat Thailand, Thailand syok lah. Thailand tepi jalan lah. Kalau dekat Indon ni, kalau kat Indon ni susah. Indon susah sikit. Morning bro, morning Datuk. Indon ada, Indon ada. Kat Indon ada. Kat Indon saya ada. Dekat Thailand pun saya ada. Thailand dekat supermarket pun ada. Kan, supermarket pun ada. Kat Indon, dekat Thailand, Thailand syok lah. Memang best lah dekat Thailand. Beli serbuk kan, nak pergi sini, pergi mana-mana. Serbuk tu yang problem tu. Biar tak KL, bulan depan lah Datuk. Baru nak layar tu, habis lah Ayah Kishima, awak lambat. Awak lambat masuk. Besok, besok baru ada. Besok, insyaAllah ada tempat baru. Eh, lepas ni, turut kat rumah, kita kena masak nasi. Masak nasi, bawa telur goreng. Dah, makan nasi dengan kicap. Kalau hari-hari beli macam ni, masih basi. Membazir. Sehari RM90, sehari RM90, mati juga macam ni pun. Kan? Bazir. Goreng telur mata kebal esok. Masak nasi, bawa bekal dah. Makan sampai puas. Kalau duk jadah, duk RM90, RM10 tu hari, makan RM10 tu hari, nasi tak makan, basi, manjang, pun pisang juga. Buat sardin, saya dah beli stok sardin lah. Hidup bujang kan, biasalah bujang. Kalau dia bini lain, kita ni orang bujang. Buat beli sardin stok. Sardin pun mahal sekarang tau, RM8 lebih. Sardin cap ayam. Mahal sardin sekarang. Semak kan tu. Semak mana lah hari saya ni. Semak kat mana lah kita letih lah ni. Rizlina, thank you Rizlina. Semoga merazuki. Bujang ke? Ya. Saya ni bujang. Belum kahwin lagi. Mahal sardin. Sardin mahal sikit. Mahal sikit sardin. Kerja kita macam ni lah. Kerja kita kan, kadang-kadang tak cukup makan. Itu biasa. Bukan tak cukup makan sebab tak mampu, tak ada duit. Tak. Tak ada masa. Masa kita tu tak ada. Masa kita nak berjalan pun tak ada. Masa nak rehat pun tak ada. Masa nak makan pun tak ada. Bangun tidur dah jam berapa, lepas tu gerak lokasi jam berapa. Sabah ni struggle sikit sebab lokasi dia jauh kan. Lepas tu malam dia terlampau cepat. Tu atas tu, atas longkang. Amy, terima kasih Amy. Memories dah tidur, Memories. Memories dah tidur. Ahmad ada lagi, Mat. Yalah, kena beli sambal. Kalau ada orang rumah senang. Balik kerja, dia orang masak. Kalau ada orang rumah. So, bila dah sendiri ni, bila dah bujang ni, tak ada siapa nak masak lah balik rumah ni. Balik rumah tak ada siapa. Saya rumah saya dekat KL1, dekat Sabah 1. Baik Sabah ni saya teruskan kot. Saya tak pindah. Saya akan stay Sabah ni. Rumah saya biarkan. Rumah kat Sabah. Kalau saya free nanti saya nak balik Sabah senang.
Tunang ada. Tunang apa? Tunang eh. Mama Saifuddin, terima kasih. Thank you, Saifuddin. Rindu dah nak balik KL. Sultan Singa satu lambat lagi. Rindu dah nak balik KL. Rindu kat kereta, rindu semua benda dah. Rindu rumah, rindu anak. Anak aku, ex-wife aku dah nak kahwin dah. Dia dah nak berkahwin. Dia dapat, dia nak kahwin dengan siapa dah tahu lah. Acak Cu, terima kasih. Alhamdulillah lah. Dia orang kata kebahagiaan. Sabar ada rumah? Ada. Sabar ada rumah. Tai. Kenapa? Kena akulah geng, bukan jodoh. Kita tak ada jodoh. So tak ada jodoh, dia layak untuk bahagia. Kalau dia duduk dengan orang yang tak boleh dengan dia, tak bahagia dengan dia pun tak guna juga dalam rumah tangga ni. Cukup dia boleh terima anak saya, okey lah. Dia pun berhak untuk bahagia, dia berhak untuk disayang, dia berhak untuk ada dihargai. Jadi jodoh, kalau jodoh tak mana lain. Cuma harap-harap jodoh kali ni jodoh yang baik lah. Jangan jadi macam aku. Sejuk lah. Parah ke? Ya betul, gatuk tidur. Bukan mengantuk Yati, penat, lapar. Cari janda nak lima ke kepala banang kau jangan lima, gila ke apa? Tak ada, belum fikir lagi untuk berumah tangga, belum lagi. Saya nak fokus pada kerjaya saya. Saya lebih tenang daripada yang sekarang. Orang kata biarlah rahsia. Okay. Tak semua orang kita nak cerita, betul lah. Takkan semua orang kita nak bagi tahu. Cicit molek, cicit beli je bang. Ada macam mana dah, insyaAllah doa yang baik-baik. Kita akan buat pengumuman nanti. Sekarang ni kita orang memang tak boleh nak cakap apa-apa. Nak kata kontak ke, nak kata bersama ke, nak berhubung ke. Tak boleh nak cakap apa-apa. Sebab, yelah. Tunggu the next process lah macam mana. Kalau ada jodoh, ada lah. Kalau tak ada jodoh, nak buat macam mana kan? Saya pun tak berharap sangat. Kata nak kahwin bulan 1, saja je bercakap dengan korang pun. Percaya betul. Cakap je pun. Lambat lagi. Nanti apa-apa saya bagi tahu. Ada jodoh tu. Amin. Dan dia pun jaga saya baik. Saya bukan nak ampu dia ke apa pun. Korang boleh tengoklah sejak kalau apa macam mana, adalah perubahan. Lawa jam kan tu. Abdal, terima kasih Abdali. Thank you so much. Semoga murah rezeki. Awal bah mau kahwin? Iya bah. Santai dulu kita kan. Santai dulu kita, ada rezeki nanti kita kahwin lah. Kalau tiada apa boleh buat. Tuh, Ken, tuh depan. Buang kat dalam. Kejap. Geng, tidur ke? Siapa tak tidur lagi ni? Tekan satu, ada siapa tidur tak? Carilah orang Sabah. Ada. Ramai tak tidur lagi ni. Ramai tak tidur lagi. Umi, thank you Umi. Dah nak tidur, antuk lah. Saya pulang kereta lah kot. Tak boleh tidur, kenapa tak boleh tidur?
Tidurlah. Dah jam berapa dah ni, geng? Tidurlah, rehat. Penat. Esok nak kerja. Thank you, meh, tunggu hantu. Apa ya Tishima ni, tunggu hantu? Dah habis dah. Awak nak tengok hantu ke? Walid. Walid, kepala Mak Walid kau. Walid. Syut lah Walid dia bagi. Terjaga sebab sunyi kilat tadi, betul. Nak tengok hantu, tak payah tengok hantu lah, tengok saya je lah. Tengok hantu, asyik tengok hantu je, bosan je tengok hantu. Ha? Jati Sima, tengok saya je. Sekejap, geng, eh. Okey, brother, take care. Baik. Tunggu cerita. Tak ada cerita lagi ni, geng. Saya lemau. Badan saya tak apa-apa, nak sihat. Selemau, tak ada cerita lagi ni. Saya tak ada benda nak diborak, tak ada topik nak dicerita sebab saya tak berapa nak larat. Saya penat. Saya tengah menahan lapar ni. Hantu dia, ni pun saya nak end life ni, geng. Saya nak tidur. Saya tidur dalam kereta, jap. Boleh, guys. Saya tidur, jap. Nanti apa-apa nanti kita bagi tahu balik. Besok dia ready. Biarkan dia okey, saya tidur dalam kereta jap. Nak balik tak ni? Kemas-kemas barang kejap, lepas tu balik ni gerak lah. Kan dia tidur awal sikit, tu lah saya tidur awal sikit lah kot. Korang pun tidur awal lah, geng, jangan lambat. Besok insyaAllah kita perform lah. Saya pun dah tak datang sini kot sebab sejuk sangat sini. Thank you, rest. Kanda kurang rehat tu, penat sikit. Tak adalah kurang rehat. Okey, cuma tak makan. So, bila tak makan, saya ni satu hari satu kali je makan. Saya tak makan banyak. Satu hari satu kali je makan. So, tadi bila nasi basi, saya tak makan daripada pagi. Daripada pagi saya tak makan sampai sekarang. Tu yang jadi penat, lemau. Gila yang kau buat kerja tak makan. Okay, guys, kita yang live dulu, saya nak tidur dalam kereta dulu. Kita jumpa lagi, geng. Take care and good night for everybody. Thank you so much for support. I love you guys. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.